Halo men, balik lagi di channel Arif King. Kali ini gue pengen ngajak kalian untuk lihat sisa pembakaran dari oli samping Gasoli Racing 500 mili setelah pemakaian 8 hari ya, karena ini dari tanggal 15 Oktober sampai 23 Oktober. Nah, gue juga agak kaget juga sih ngeliat hasilnya. Hey men, kita lihat bersama-sama. Ini dia. Wah, headnya cuk. Walaupun tarikannya lumayan, tapi keraknya nggak lumayan ini. Tebel banget, men. Aduh, businya juga jadi hitam banget. Tuh kelihatan ya. Aduh, mana nih fokusnya nih. Tuh, hitam banget, men. Tuh, kelihatan ya. Set nih. Oren juga kalah, ini udah jorok banget nih. Basah sih dia nih. Ini headnya, headlocknya. Ya walaupun dia berminyak ya, maksudnya nggak kering dia. Tapi tebel banget ini, men. Tuh, tebal sekali, cok. Nah, ini sekarang kita lihat head pistonnya. Tuh. Tebel banget, cok. Etian. Walaupun gampang hilang, tapi ini tebel banget, men. 8 hari. Udah kayak pemakaian sebulan. Tuh ya, tapi mau gimana lagi ya, namanya oli murah ya. Tebel kali nih. Cus kalian dah, cok. Oke, men, kalau gitu kita coba bersihkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa terangkat semua nih. Keraknya kayak pasir, men. Tuh. Oke deh, coba kita bersihin dulu, mudah-mudahan bisa terangkat semua. Tapi ini nggak berkerak sih dia. Jadi keraknya tuh kayak tumpukan pasir doang, bukan kayak kerak koreng gitu, bukan. Kayak tumpukan pasir doang. Ngilangin sih gampang, cuma kalau begini kompresinya turun, cok. Yaudah, kita bersihin dulu, men. Ratain dulu biar dia bereaksi dulu. Kemudian nanti kita gosok-gosok dikit. Tuh, hitam banget tuh. Oke, men, sudah selesai dibersihkan dan udah siap untuk review oli samping selanjutnya. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.